Beredar rekaman di media sosial memperlihatkan tank angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan pengangkut personel lapis baja BTR-82 angkatan bersenjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 17 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, dua tembakan jarak dekat yang dilakukan tank Ukraina di salah satu distrik wilayah Kursk membuat sebagian rombongan pasukan Rusia meninggalkan kendaraan yang rusak. Namun di video ketiga, tank angkatan bersenjata Ukraina yang sama dihancurkan pula oleh pasukan Rusia. Tank yang sebelumnya menembak terekam ringsek dan mogok usai ditembaki pasukan Rusia tak jauh dari lokasi sebelumnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.